بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد مايكل اني سأقوم بتصحيح قراءه من ام بورواتي في سوره الكافرون بسم الله اعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillah ya sudah bagus huruf au coba dipaksakan lagi au 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 nah, itu saja ya au nya dipaksakin lagi supaya eh, kenapa saya selalu bilang dipaksakan dipaksakan ya dengan pemaksaan itu nanti akan terbiasa insyaallah ya kan? Apabila eh uh, apapun lah, uh, dalam bidang apapun lah pokoknya kegiatan apapun dalam hal ibadah atau soal kerajinan apa soal kedisiplinan biasanya kan uh, kita kalau kita paksakan terlebih dahulu tentu akan jadi terbiasa begitu juga makhrajil huruf ya dengan dengan cara uh, anggota mulut kita tenggorokan kita, lidah kita itu kita paksakan dalam pengucapan huruf maka dia akan menyesuaikan ya dipaksakan dipaksakan insyaallah insyaallah lanjut qul ya ayyuhal kafirun huruf q ditebalkan lagi coba Bu Amrawati ya ditebalkan q u, u o, q u jadi makhrijul huruf huruf q itu pangkal lidah itu dinaikkan ke langit-langit tapi bagian yang lunak. Nah, itu langit-langit itu ada bagian yang keras, ada bagian yang lunak. Yang lunak itu agak dalam sedikit, ada agak dalam ya. Jadi q itu yang lunak, k itu yang keras. Ya, bagian yang keras. Itu insya Allah terasa itu q. Jadi ketika ya, q jadi ya. ya قل ya قل قل bukan kul tapi kul ya kul ya ayuhal kafirun ya huruf ya nya ini dibaca empat harokat lebih dipanjangkan lagi Qul ya ayyuhal kafirun ya huruf di sini huruf di sini dibaca tebal karena dia berbaris setiap ru, huruf huruf setiap huruf huruf yang berbaris fathah dan huruf itu wajib di harus ditebalkan. Itu saja. huruf La a'budu ma Lalu dipaksakan lagi huruf A nya La a A'budu Ma ta'budun La A'budu Ma ta'budun Gitu ya Lanjut Wa la Antum A'budun Ma A'bud Wa itu didengungkan kemudian diarahkan ke huruf ta, dengungkan kemudian dengung di, seperti ini <supari> sambil diarahkan ke huruf ta ta, <supari> <supari> makhrajul huruf dari huruf ta yaitu ujung lidah diletakkan di gigi atas seri di gigi atas bagian dalam ta 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 gitu ya Kemudian, di dengungan terlebih dahulu, ya. <tutuk> ANTA <massa> ANTUM ANTUM Ya. Yeah. WALA ANTUM ABIDUNA MA <massa> A'BUD Gitu, ya. Huruf MA di sini, empat harokat. Rufma di sini empat harokat ya. Lanjut. <tuh> iya bagus. <tuh> ayat yang kelima dengan ayat yang ketiga itu sama ya kesalahannya sama ولا أنتم عبدون ما Ya, itu kesalahannya di dengungnya. Kesalahannya di dengungnya dan di mematikan huruf a nya itu saja. Untuk yang lain, insya Allah sudah bagus. Ya, silahkan diulang-ulang dan silahkan perhatikan yang saya koreksi ya, kemudian silahkan dilanjut di surah berikutnya ya. subhanakallahumma bihamdika asyadu alla ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh